Kita buka di kotak masuk, kalian bisa lihat di sini tuh udah ada notifikasi 322 followers itu udah masuk, dan bener aja di sini itu udah ada notifikasi 99 tambah followers itu udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya selamat datang kembali channel gua Krim Ripaldi. Oke, juga kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah follower di TikTok dengan aman, instan, cepat, permanen tanpa aplikasi, dan kalian bisa menambahkan followers itu semau kalian ya teman. Oke, jadi sini tuh gua akan menambahkan followers ke akun gua. Di sini itu untuk akun gua itu followers itu udah ada 60,7 ribu ya teman. Di sini tuh masih akun baru dan udah tembus 60,7 ribu followers. Oke, di sini gua akan tambahkan lagi followers sampai menyentuh 100.000 followers ya teman. Nah, setelah 100.000 followers di sini gua akan menambahkan followers ke akun kalian, kan komen aja menggunakan username akun TikTok kalian. Oke, di sini itu gua langsung aja ketikkan menu di pojok kanan atas ini, kalian juga harus menyeting seperti ini ya teman. Kemudian kalian bisa ketikkan aja menu pengaturan dan privasi, pilihkan menu privasi. Pastikan terlebih dahulu bahwa akun kita itu tidak diperipat. Nah, setelah akun kita tidak diperipat, oke langsung aja kita masuk ke website penambah followersnya. Jadi kalian tinggal ketikkan aja linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi sini tuh gua akan menggunakan website Panelregram untuk menambahkan followers TikToknya. Oke, langsung aja kita ketikkan menu daftar ini ya teman-teman. Cara mendaftarnya itu mudah dan gampang banget. Di sini kalian bisa masukkan dengan email kalian, ada nama lengkap, kalian masukkan nama lengkap kalian di sini. Untuk username ini silahkan buat username untuk login ke website ini nantinya. Kemudian kalian silahkan buat password untuk login ke website ini. Nah, setelah itu kalian tinggal ulangi password itu di bawah sini ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terisi, centang di sini saya setuju dengan ketentuan layanan, langsung aja kalian ketikkan menu daftar ini. Nah, karena sebelumnya itu gue udah mempunyai akun, langsung aja kita ketikkan menu masuk ini ya teman-teman. Nah, cara loginnya itu kalian di sini bisa isikan dengan username yang udah kalian buat tadi saat pendaftaran. Kemudian kalian buat paspor di sini, paspor yang udah kalian buat saat pendaftaran tadi. Nah, setelah terisi langsung aja kita tekan menu masuk ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada kode verifikasi, kalian masukkan aja dengan angka 0. Oke, langsung aja di sini itu gua udah berhasil login ke websitenya. Untuk melihat-lihat layanannya itu, kita bisa ketikkan aja menu berbaris yang ada di pojok kiri ini. Kemudian kalian pilihkan menu pesan baru ini. Nah, jadi di sini itu di kolom kategori, kalian bisa lihat di sini itu layanannya itu udah lengkap dan banyak banget. Di sini ada layanan promonya juga ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan layanan promo ini. Jadi tidak hanya layanan TikTok aja, di sini juga ada layanan Facebook, ada layanan Instagram. Kita ke bawahnya ada layanan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Snack Video, Sporttivi, Telegram, Trade Instagram. Kemudian untuk TikTok juga tidak hanya TikTok follower aja, tapi ada juga TikTok live streaming, TikTok komen. Di sini ada TikTok like, TikTok viewers, dan masih banyak lagi. Ada Twitter. Di sini layanan website, layanan YouTube juga ada. Kalau kalian butuh layanan dari media sosial yang lain, silahkan lihat-lihat sendiri aja layanannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh gua akan memiliki TikTok followers. Coba kita lihat ya teman-teman, harganya itu cukup murah. Di sini tuh ada yang harganya itu cuman 27.000 aja kita bisa mendapatkan 1.000 follower di TikTok. Nah, untuk harga di sini tuh sesuai dengan kualitas ya teman-teman. Pokoknya kalian silahkan pilih aja mau yang harganya itu 11.000, di sini juga ada ya teman-teman. Oke, di sini gua akan melakukan deposit terlebih dahulu karena selalu itu belum mencukupi, kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, kalian bisa ketikkan aja menu di pojok kiri ini, kemudian pilihkan menu deposit ini, pilihkan menu deposit baru. Nah, jadi di sini itu untuk tipe deposit ada otomatis dan ada juga manual. Di sini gua akan menggunakan manual deposit aja. Kemudian jenis pembayaran di sini tuh gua akan menggunakan bank transfer. Untuk metode pembayaran di sini gua akan menggunakan metode pembayaran bank BRI. Nah, untuk jumlahnya itu di sini tuh minimal depositnya itu 10.000. Di sini gua akan melakukan deposit 10.000. Nah, di sini ada bonusnya, jadi saldo kita itu akan menjadi 10.500. Langsung aja kita tekan menu deposit ini. Oke, dan menjadi sini tuh gua udah berhasil melakukan pengajuan depositnya. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat kita lakukan pembayaran ke nomor rekening yang ini. Kita harus memperhatikan 3 digit angka yang ada di belakang sini agar saldo kita itu langsung ter-ACC ya teman-teman. Setelah kalian melakukan transfer, kirim bukti transfer itu ke nomor adminnya. Nomor adminnya itu ada di kolom deskripsi video ini. Oke, di sini gua akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini tuh gue udah berhasil melakukan transfer. Langsung aja kita cek kembali ya teman-teman. Di sini tuh saldonya itu udah menjadi 11.400 ya teman-teman, karena saldonya itu udah masuk. Langsung aja kita order kembali untuk followers TikToknya. Kita bisa ketik
tekan kembali menu di pojok kiri ini, kemudian pilihkan menu pesan seperti tadi, pilihkan menu pesan baru ini. Nah, jadi di sini di kolom kategori gua akan langsung memilihkan untuk TikTok followers ya teman. Kita sesuaikan aja di sini, itu gua akan memilihkan layanan yang kualitasnya itu sedang tapi bagus ya teman. Jadi di sini itu harga sedang tapi kualitas followersnya itu bagus. Di sini gua akan memilihkan TikTok followers yang S34. Nah, yang ini ya teman, kalian bisa lihat. Kalian bisa sesuaikan aja dengan gua atau samakan aja di sini untuk layanannya. Kemudian di kolom target sini kita bisa isikan dengan username akun TikTok kita. Kita kembali aja ke akun TikTok kita. Kalian tinggal tekan aja username kalian, ini otomatis akan langsung tersalin. Oke, langsung aja kita pastikan di kolom target sini. Kemudian untuk jumlah pesanan ini, di sini tuh gua akan sesuaikan aja dengan saldo gua. Oke teman-teman, di sini tuh gua akan memesan 310 followers. Oke, langsung aja kita tekan menu submit ini. Di sini tuh harganya itu udah pas banget ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pemesan followersnya itu udah berhasil dibuat. Untuk mengecek pemesanan kita, kalian bisa ketikkan aja menu di pojok kiri ini, kemudian kalian pilihkan menu pesan, pilihkan menu riwayat ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah ada ini ya teman-teman, riwayat pemesanan kita. Di sini tuh statusnya itu masih pending, kita tinggal menunggu aja sampai statusnya itu sukses seperti yang ada di bawahnya sini. Oke, di sini gua akan menunggu terlebih dahulu sampai followersnya itu masuk. Oke teman-teman, jadi di sini tuh udah menunggu selama berapa saat, langsung aja kita cek kembali ya teman, kalau akun TikToknya apakah followersnya itu udah masuk. Nah, jadi di sini itu langsung aja kita buka di kotak masuk. Kalian bisa lihat di sini itu udah ada notifikasi 322 followers itu udah masuk, dan bener aja di sini itu udah ada notifikasi 99 tambah followers itu udah masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh untuk followers itu udah langsung masuk ya teman-teman. Ini tuh masuknya itu cepet banget. Kalian silahkan coba aja ya teman-teman, silahkan buktikan sendiri. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini. Oke, gue Karim Irfali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.